Hai, boleh perkenalkan nama kamu, angkatan dan jurusan? Halo, aku Bima dari angkatan 2017 manajemen. Aku Tiara Mustika dari manajemen 17. Isan Rizaldi dari D3 Keuangan 18. Nazif, angkatan 2018 dari akuntansi. Nama Nurul Khairiyah, angkatan 17 jurusan manajemen. Aku Majid dari manajemen 2017. Halo guys, nama saya Siti dari D3 Ekonomi Universitas Andalas. Ustaz Amirul Haq dari jurusan akuntansi angkatan 2018. Nama saya Reza Kusuma, saya manajemen angkatan 2017. Marisya Miranda, angkatan 18 jurusan D3 Keuangan. Dira Azhari dari jurusan akuntansi angkatan 2018. Saham angkatan 18 jurusan akuntansi. Ahmad Evandra dari jurusan akuntansi angkatan 2017. Yafi, akuntansi 2017. Nurul Hadi, akuntansi 2017. Ke mana liburannya kemarin? Kalau untuk liburan kemarin, pertama saya di kampung halaman saya di Deli Serdang, kemudian di Bengkulu dan Kota Jambi. Magang sih, magang di salah satu PT PTPN. Ke Jambi dan Bukit Tinggi. Enggak, kemana-mana sih, cuma dipandang di rumah. Di kampung. Magang. Sempat ke Sabang sih. Ke Jambi, udah itu aja. Hanya di rumah saja. Biasa, milenial sukanya rebahan. Oh, enggak kemana-mana, cuma di rumah aja. Di rumah aja. Ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang. Ke rumah orang tua di Payakumbuh atau di Padang. Itu ada job survei dari dosen ke Pariaman dan Agam. Kemudian ada juga touring dengan teman-teman itu Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Kemudian ada juga ke kawasan wisata Mandeh. Bareng siapa aja? Bareng keluarga pastinya. Bareng teman-teman di organisasi di kampus. Liburan bareng keluarga dan teman-teman SD aku. Palingan kalau olahraga cuma sendiri. Sama teman-teman. Berdua doang sama abang. Bareng mama, papa, saya sendiri dong. Kurang lebih berhubungan dengan gadget aja. Sebenarnya sih memanfaatkan agenda lomba, abis itu liburan. Bareng adek-adek, kakak-kakak, dan semua ada di rumah. Bareng keluarga lah. Sendiri. Bareng teman-teman. Bareng keluarga. Bersama teman-teman kuliah dan ada juga teman-teman SMA dahulu. Agang segitu budgetnya berapa? Kira-kira budgetnya sih nggak terlalu banyak sih. Palingan 1 koma lebih dikit. Kurang lebih budget yang aku keluarin sekitar 1 jutaan. Kisaran kurang dari 300. Dari saya pribadi sih nol, kalau sama karena sama bareng-bareng orang tua. Nol, bahan income. Sebenarnya gratis sih, soalnya dibayarin sama abang sih. Tapi kalau misalnya dihitung itu mungkin sekitar 1 juta sampai 1 juta 200 ribuan mungkin per orang. 2 jutaan mungkin? Paling free. Kurang lebih 1 juta 700 ya. Nggak ada, rubahan doang. Nggak ada pakai budget. Budgetnya 5 juta. Itu habisnya 100-an kalau nggak. Kira-kira budget minyak lah, kira-kira 100 ribu. Sampai 200 ribu. Kalau total itu lebih dari 750 ribu. Udah sekian, terima kasih. Makasih ya. Sama-sama.